dikomandoi oleh Kanit Binmas Polsek Medan Kota Ibda Kasmir dan juga turut didampingi seorang personilnya Brib Karuli yang juga merupakan personil Babin Kamtipmas Pandau Hulu 1. Para petugas kepolisian melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan di halaman Vihara Vimalakirti yang berada di Jalan Madong Lubis nomor 127 Kelurahan Pandau Hulu 1, Kecamatan Medan Kota. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan antisipasi Kapolsek Medan Kota, Kompol Embriki Ramadan, akan dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap rumah-rumah ibadah yang ada di seluruh wilayah hukumnya. Saya Wenpin dan ini Ibu Suyehlui. Kami mewakili pimpinan Vihara Vimalakirti Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kompol Riki Ramadan beserta jajarannya yang sudah memberikan semprotan disinfektan untuk penanggulangan virus corona di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kompol Riki Ramadan dan jajarannya. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, salam Tribrata.